Kemajuan yang dimiliki oleh China di bidang teknologi memang tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari alutsista militer, sistem informasi dan komunikasi hingga sains, semua kemajuan tersebut telah sukses dilakukan oleh negeri tirai bambu ini. Bahkan, beberapa temuannya tersebut membuat negara ini seolah menjadi penguasa baru di dunia. Salah satu yang paling disorot dunia adalah teknologi matahari buatan yang mereka miliki saat ini. Proyek penelitian tersebut bernama IS, dan tengah merancang sebuah reaktor yang memiliki suhu hingga 100 juta derajat Celcius. Diketahui bahwa matahari buatan tersebut melebihi panas dari matahari aslinya yang hanya memiliki suhu 15 juta derajat Celcius. Dan ini adalah rangkuman penemuan teknologi China yang melampaui batas versi Gaza Media. Matahari buatan. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah China mengumumkan tengah membuat matahari buatan lewat proyek eksperimental Advanced Superconducting Tokamak, IS. Seorang pejabat dari perusahaan nuklir nasional China mengumumkan bahwa para insinyur China dipastikan dapat menyelesaikan perangkat tokamak HL2M tersebut pada tahun 2019. Perangkat tokamak HL2M atau matahari buatan ini dirancang untuk mereplikasi proses fusi nuklir yang terjadi secara alami pada matahari dan bintang untuk menghasilkan energi. Pada November tahun 2018, reaktor matahari buatan telah mencapai suhu elektron sebesar 100 juta derajat Celcius. Plasma matahari buatan ini terdiri dari elektron dan ion dan kini telah mencapai suhu elektron lebih dari 100 juta derajat Celcius atau 7 kali lebih panas dibanding suhu ion matahari asli. Jika proyek ini berhasil, matahari buatan bisa berfungsi sebagai tempat untuk reaktor fusi nuklir di masa depan dan mewujudkan impian energi bersih tanpa batas. Reaktor IS yang bisa menghasilkan energi 100 juta derajat Celcius tersebut memiliki tinggi 11 meter, dengan diameter 8 meter dan berat sekitar 360 ribu kilogram. Modifikasi cuaca. Baru-baru ini, pemerintah China dikabarkan tengah menguji teknologi pertahanan mutakhir untuk mengembangkan sistem modifikasi cuaca yang kuat, namun memiliki biaya yang relatif rendah. Hal tersebut bertujuan untuk membawa hujan lebih banyak ke dataran tinggi Tibet dan menjadikannya sebagai cadangan air tawar terbesar di Asia. Sistem tersebut melibatkan jaringan besar ruang pembakaran bahan bakar yang dipasang tinggi di pegunungan Tibet, dapat meningkatkan curah hujan di wilayah itu hingga 10 miliar meter kubik per tahun, atau sekitar 7% dari total konsumsi air seluruh penduduk China. Hal ini akan menjadi proyek modifikasi cuaca terbesar di dunia. Ruang-ruang tersebut akan membakar bahan bakar padat untuk menghasilkan perak iodida, yang dikenal sebagai bahan untuk menyemai awan dengan struktur kristal seperti es. Ruang-ruang pembakaran tersebut berdiri di lereng pegunungan curam, yang menghadap ke arah datangnya angin dari Asia Selatan. Ketika angin menghantam, ruang-ruang pembakaran tersebut akan menghasilkan dorongan ke atas dan menyapu partikel-partikel ke awan untuk menginduksi hujan dan salju. Sejauh ini lebih dari 500 sistem pembakaran telah dikerahkan di lereng pegunungan di Tibet, Xinjiang, dan area lain untuk keperluan percobaan tersebut. Sistem modifikasi cuaca ini sedang dikembangkan oleh Lembaga Sains dan Teknologi Angkasa Luar milik pemerintah China. Para ilmuwan setempat merancang dan membangun ruang-ruang menggunakan teknologi mesin roket militer paling mutakhir. Hal tersebut memungkinkan pembakaran bahan bakar padat secara lebih aman dan efisien, di lingkungan yang kekurangan oksigen pada ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Operasional harian kamar pembakaran ini akan dipandu oleh data real-time yang sangat akurat. Data tersebut dikumpulkan dari jaringan 30 satelit cuaca kecil yang memantau aktivitas musim hujan di atas Samudera Hindia. Bulan buatan. Baru-baru ini, China mengumumkan akan meluncurkan satelit iluminasi yang dikenal sebagai Artificial Moon alias Bulan Buatan.
Teknologi bulan buatan ini dikembangkan oleh Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute. Bulan palsu tersebut dibuat untuk menerangi kota menggantikan penerangan konvensional yang umumnya menggunakan lampu-lampu jalan. Diketahui bahwa bulan buatan tersebut akan diluncurkan pada tahun 2020 ini dan pengujiannya telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu. Kepala Lembaga Penelitian Sains Chengdu Aerospace mengatakan bahwa bulan buatan ini akan memberikan cahaya 8 kali lebih terang dari bulan aslinya. Bulan buatan ini juga dikatakan mampu menerangi area seluas 10 hingga 80 km. Sementara itu, jangkauan pencahayaan yang tepat bisa dikontrol dalam beberapa puluh meter. Meski hanya akan bersinar di Chengdu, tapi cahaya bulan buatan tersebut akan nampak di seluruh China. Namun, sampai saat ini, masih sedikit yang diketahui tentang tinggi, ukuran, dan tingkat kecerahan yang dimiliki bulan buatan tersebut. Rencana China meluncurkan bulan buatan ini membuat beberapa ilmuwan di dunia prihatin. Pasalnya, lampu yang dipantulkan dari angkasa bisa membawa dampak buruk bagi aktivitas hewan tertentu dan pengamatan astronomi. Namun, Direktur Institut Optik Sekolah Luar Angkasa, Institut Teknologi Harbin membantah hal tersebut. Menurutnya, cahaya yang dihasilkan dari bulan buatan ini mirip dengan cahaya saat senja dan tidak memengaruhi aktivitas hewan apapun. Dalam hal ini, China bukanlah negara pertama yang mencoba membangun bulan buatan. Sebelumnya, Rusia pernah meluncurkan proyek yang serupa pada tahun 1990-an. Rusia meluncurkan sistem pemantulan cahaya matahari ke bumi atau disebut dengan cermin ruang angkasa. Sistem itu dimaksudkan untuk menghasilkan cahaya setara dengan 3 hingga 5 kali cahaya bulan purnama. Black Ability. Baru-baru ini, sebuah laporan menyebut dominasi militer Amerika Serikat, AS di dunia bakal segera berakhir dan digantikan oleh China. Dalam laporan itu disebutkan bahwa teknologi militer Tentara Pembebasan Rakyat China telah sudah mulai menyamai teknologi yang dimiliki oleh AS. Dari hal tersebut, China mulai menambah apa yang menjadi kekurangan mereka dan memperkuat keunggulan mereka, terutama yang berkaitan dengan teknologi militer. Laporan tersebut mengatakan, negara China kini semakin mempersempit jarak dengan sistem operasional AS dan berambisi menjadi negara dominan di bidang teknologi. Diketahui bahwa upaya China untuk mengungguli AS dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah upaya modernisasi yang terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Fase kedua ditempuh setelah Beijing bisa mengembangkan senjata presisi dan jaringan tempur yang canggih, dan membuat mereka dominan di kawasan regional. Dengan keunggulan di bidang rudal hipersonik maupun senjata anti kapal, China bisa unggul di area Taiwan maupun Laut China Selatan. Fase terakhir yaitu fase ketiga diambil ketika China bisa melewati kecanggihan teknologi milik militer AS. Fase ini bisa membuat Beijing mulai memperluas kepentingan mereka di seluruh dunia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa China menggunakan strategi mata-mata di bidang industri dan teknis untuk menganalisis dan mengeksploitasi kelemahan Pentagon dan kemampuan ini disebut kemampuan hitam, Black Ability. Black Ability adalah keunggulan yang tidak diketahui dan bakal dikeluarkan saat terjadi perang untuk mengejutkan lawan. Pejabat militer maupun pemerintah AS sudah sangat menyoroti kemajuan signifikan China yang sudah menggelontorkan dana hingga 620% selama 20 tahun terakhir. Diketahui saat ini, China merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar nomor 2 di dunia.